Ini satu wakil ketua OSIS jadi bupati, kira-kira begitu. Pak Dirjen Perhubungan Udara dan Ibu Wakil Bupati, Bapak-Ibu semua, yang pertama, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri Perhubungan. Saya ceritakan sedikit saja proses pembangunan bandara. 2011, waktu itu bupatinya masih Pak Moha, pendahulunya Pak Untung, itu kita bersama-sama memperjuangkan lokasi. Biar clear ya, supaya tidak ada lagi yang ada isu-isu aneh-aneh. Pak Gubernur waktu itu juga mengesahkan mendukung. 6 kali kita rapat. Dan Menteri Perhubungan berganti itu ada 3 kali kalau tidak salah. Ya. 3 kali dari Pak Munderi, kemudian Pak Mangindaan, kemudian Pak Jonan, sampai ke Pak Budi baru bisa tereksekusi. Jadi kita harus memberikan prosedur. Ini berat. Nah, alhamdulillah ini sudah jalan. Urusan-urusan rakyat tolong diselesaikan agar target 2022 bandara ini bisa tereksekusi. Itu satu. Dan ini anggarannya tidak main-main. Membangun satu bandara di Papua itu sama dengan 2 bandara di Pulau Jawa. Jadi jangan sampai kita mengecewakan Pak Menteri Perhubungan yang sudah berusaha memperjuangkan bandara di Papua. Saya kemarin sudah presentasi, baru ketemu bicara tentang pariwisata, baru bicara tentang ekonomi kerakyatan, baru ketemu bicara satu dan satu punya. Tapi sekarang kalau boleh saran saya, ketemu dukung ini pembangunan supaya bisa selesai. Saya pikir itu saja, tapi Pak Gub ini, Pak Gub Papua Barat ini, tanpa Pak Gub barang ini gak jalan. Ini penting nih. Karena saya saksi hidup. 4 kali rapat. Pak Gub membuat surat pernyataan. Dukungan penuh. Kepada Pemda Kabupaten Fakfak dalam rangka proses pembangunan. Supaya jangan lagi ada isu-isu. Saya baca di medsos itu. Gubernur tidak setuju katanya pembangunan bandara. Wah, ini jangan sampai ada dusta di antara kita. Ini Pak Gubernur ini sangat fokus sekali. Jadi penting, wartawan tolong dicatat ya, bahwa pembangunan Bandara Siboro ini didukung penuh oleh Gubernur Papua Barat. Untuk harus dimainkan barang ini. Supaya tidak ada lagi fitnah. Saya pikir itu saja. Terima kasih. Thank you.
bawa badan basuh nggak apa-apa, tapi peralatan ini. Berapa besar yang diselesaikan kemarin? 19 miliar. Ya, 19 miliar. Berarti untuk pembayaran total dari semua, karena pembayarannya ada melalui 3 tahap, total keseluruhan 77 miliar. 77 miliar. Terakhir kemarin? Terakhir 19 miliar. Pak Bupati, terkait dengan bandara ini, apa harapan Pak Bupati terhadap pemerintah pusat? Ya, itu ini karena menjadi program strategis nasional, sehingga ya memang harus kita sesuaikan dengan apa yang kita lakukan, jadi waktu dan sebagainya. Ya memang di sini kalau kita lihat kan sudah hujan cukup tinggi, sehingga pasti secara teknis ada juga menyatakan laporan. Terima kasih. Kami juga sudah konsultasikan terhadap obstacle tersebut ke Direktorat Navigasi Penerbangan dan juga sudah ke Direktorat Kelaikan Udara. Tapi timbunan kita untuk sesuai dengan spesifikasi kita harus berhenti Pak, pada saat hujan. Begitu Pak. Iya betul Pak. Iya betul. Itu bisa jauh. Mungkinkan untuk ditembangkan lagi Pak. Kalau dari konturnya mungkin nanti harus dilihat. Saya sekarang bagian mengantara pengantar. Oh gitu ya. Tapi Senin juga.